Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Al dan di sini saya mau cerita lagi dan berbagi tips ya. Ini ada sap. Bentar. Aku pelankan dulu. Nah, di sini ada sap 24 in dengan nomor seri LC24LE175I. Nah, ini kerusakannya sebelumnya itu kalau dimatikan dia nggak ada channelnya. Di auto shot dia muncul ya kan, muncul, namun lalu dimatikan dari cek AC nya lalu dinyalakan lagi dia hilang channelnya, harus di auto shot kembali. Nah, untuk solusinya cukup mudah ternyata. Saya tinggal flash ulang firmware nya IC BIOS nya dia ternyata bermasalah. Nah, ini oke, IC BIOS. Nah, ini dengan nomor seri 25Q64FVSIG. Nah, ini udah aku ganti ya. Soalnya ini aku flash dengan firmware yang baru, dia ada tulisannya flash check error di EZP. Nanti saya akan kasih tutorial ngeflashnya ya. Sekaligus saya akan taruh link firmware-nya di deskripsi. Oke. Okay. Ini EZP2019-nya dan di sini IC-nya sudah saya pasang ya. Jangan sampai terbalik. Pastikan yang ada tanda titik ini dia menghadap ke atas, ya kan? Ini ada coakan juga dia menghadap ke atas seperti yang ini, ya. Oke, okay, sebentar. Saya angkat dulu. Nah, jadi seperti ini ya. Ini pinnya 4. Ini pasang di sini. Caranya di gini kan. Nah. Oke, Anda pasti tahu sendirilah. Saya kesusahan ngomong soalnya. Bukan bidang di bahasa saya. Oke, di sini nah, Anda bisa pakai yang paling atas. Ini. Seret. Oke, kemudian Anda tahan dan geser seperti ini. Oke, ya, udah masuk. Kemudian sini terus yang ke PC. Nah, tinggal colokan yang ke PC. Oke. Udah nyala ya powernya. Tinggal kita pada proses pengeflashan. Cek tes. Oke, dan di sini udah masuk ke tampilan PC ya. Kita udah masukkan EZP lalu tinggal melakukan flashing ulang ya. Nah, di sini EZP-nya klik run. Nah, ini udah masuk. Kemudian Anda sebelum melakukan flashing tes dulu IC apabila terdeteksi. Nah, di sini udah terdeteksi, serinya juga sama W25Q64 dan di sini terbaca ukurannya 8 MB, pack size nya 256. Oke, udah sesuai berarti ya. Nah, sebelum Anda flashing alangkah baiknya Anda itu backup dulu firmware yang bawaannya dengan cara di read dulu sampai dia selesai ya kan, kemudian Anda save terus kasih folder. Oke, kita tunggu dulu sampai dia selesai. Oke, di sini udah complete. Ya, udah complete. Tinggal Anda save. Nah, cari folder yang di drive terserah. Nah, seperti ini. Ini udah aku backup ya sebenarnya. Kemudian kasih nama dengan sesuai nomor seri TV-nya. Kemudian klik save. Oke. Udah ya. Ini udah, tinggal kita flash ulang. Nah, di sini klik open kemudian cari firmware-nya. Karena firmware-nya tadi saya download ya. Nah, di sini
LC24LE175. Oke, kemudian klik open. Nah, di sini dia udah masuk, tinggal auto. Nah, klik auto yang bawah ini. Dia akan tiga proses ya, yaitu menghapus firmware yang bawaan tadi, kemudian memflash, memprogram firmware baru, kemudian memverifikasi datanya. Oke, tinggal kita proses auto aja. Di sini memakan cukup lama waktunya, dan di SZP juga udah muncul lampu warna hijau, artinya dia sedang bekerja, dia sedang memproses. Kita tunggu saja sampai selesai. Nah, di sini udah complete, auto complete ya. Ternyata ini sudah sukses auto complete, dan si IC BIOS-nya dia udah siap buat dipasang ke mainboard kembali. Oke, saya rasa cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Ya, sampai jumpa dan salam teknik. Dadah.